Kenapa? Lo cerita sama kita deh. Kenapa lo nangis? Lo tadi terima telepon dari siapa? Terus itu siapa yang telepon lo? Coba. Siapa ya? Nomornya siapa? Ayo, tenang. Lo ngomong dong, lo ngomong. Kamu cerita. Siapa yang nelfon lo? Ya, aku mau bilang sama kamu. Kalau selama ini, kamu menghilang karena aku ngerawatin bapak yang lagi sakit. Soal papa. Kenapa adanya foto itu? Karena saat itu papa berusaha buat tenangin aku. Cuma papa kamu doang yang bisa ngertiin aku. Papa kamu tuh sayang banget sama aku karena papa kamu udah ngerestuin hubungan kita. Sayang, udah kamu. Lo diem dulu. Kohar. Diam. Kohar. Sayang. Sorry dia. Aku minta maaf. Percaya kamu gak salah. Aku udah gak mau dengerin penjelasan kamu. Aku minta maaf. Seharusnya aku percaya sama kamu dari awal. Minta maaf. Sampai sana aku mau pergi. Kamu telepon dari siapa tadi? Dari siapa telepon? Oh ya, aku udah pergi sama ya, Jarut sama ya. Ya tadi terima telepon dari siapa? Aku dapat telepon dari rumah sakit. Kalau gak ada siapa ibu, aku sekarang makin kritis. Soal kamu sama papa aku gimana? Udah dijelasin bapaknya gak ada urusan apa-apa. Ya udah, aku harus pergi. Kamu kemana, Lid? Lid, kamu kemana? Aku harus ke Medan lagi. Karena mama aku udah kritis banget. Ya udah, aku ikut ya. Baik. Ayo. Mana itu? Dan sekarang gue tanya sama lo. Lo? Berarti lo mengada-ngada kan? Iya. Lo tadi bilang dia selingkuh sama bapaknya. Terus lo juga gak pacaran sama dia. Ya mau gimana lagi ya mas ya? Bukan fitnah sih. Kenapa lo gitu? Ya karena gue sayang sama dia mas. Tapi dia gak sayang. Dan lo fitnah dia supaya dia hancur hubungannya sama pacarnya? Iya. Gimana ini fitnah nih Mi? Gue salah juga sih mas. Fitnah tuh asal ya, namanya juga sayang gimana ya mas? Udahlah lo. Oke pemirsa jangan lupa. Selama bulan Ramadan, Rumah Uya tayangnya lebih awal, 3:30 sore. Selama bulan Ramadan, Rumah Uya tayang 3:30 sore. Dan kalau gitu pemirsa, besok ketemu lagi 5:00 hanya di Rumah Uya. Uya!